Mami. Mami bawa apa itu? Belum ya? Mami bawain apa tuh Mami buat Bang Firgun? Mami bawain apa tuh Mami? Kopi saya, kopi kenangan. Jangan merek. Ya jangan merek atuh. Kopi. Ya, emang permintaan dari Bang Firgun sendiri apa gimana Mami? Inisiatif. Oke. Gimana sekarang kondisi kesehatannya Mami, sehat? Gimana, sudah mulai membaik Mami atau masih agak sedikit sakit juga Mami? Doain aja kalian. Yang namanya ini, namanya musibah. Terus kamu bisa cabang, siapa saja BTV bisa datang, oke? Okay? Bukan hanya kepada saya aja bisa terjadi seperti ini. Ya, saya kan orang tua, apapun itu, ya, namanya sebagai orang tua, tempatnya berpulang anak-anak. Itu aja sih, saya minta doanya untuk semua. Tapi Mami sendiri udah ada rencana untuk melanjutkan rehabilitasi atau gimana? Iya, sepertinya harusnya direhab itu. Karena kita nggak tahu kan, itu pakai kayak gitu kan kerusakan di mana kita nggak ngerti. Mungkinnya adik saya kan korban. Jadi korban itu kan kalau memang kondisinya seperti itu, berhak juga untuk direhab, diobatin gitu. Supaya normal kembali dan bisa beraktivitas dengan baik dan normal. Itu sih harapannya, semoga nanti bisa dapat keringanan ya dan jauh lebih baik lagi. Oke, udah masuk lu? Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.